Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Info sensasi yang akan dikongsikan kali ini, tiada dendam, bermaafan untuk terus move on. Pasangan sensasi Samsul Yusuf dan Putri Sarah memilih melupakan segala persengketaan selama 4 tahun demi menjaga perasaan anak-anak. Samsul berkata tiada lagi dendam dan sudah bermaafan karena ingin terus move on. Walaupun sudah berpisah, tetapi kami tidak berdendam demi anak-anak. Kami sudah berbaik dan bermaafan sebelum lepas cerai, bermakna tiada lagi dendam. Saya redha dan anggap ini adalah satu fasa ujian hidup. Akan datang, tidak tahu apalagi ujian terutama selebriti seperti kami. Apa yang saya cakapkan bukanlah ditujukan kepada selebriti lain, tetapi kepada orang lain yang ambil kisah kami sebagai pengajaran, katanya. Samsul dan Putri Sarah bercerai talak 1 jam 12.23 tengah hari di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini. Samsul bersyukur prosiding perceraian berjalan lancar. Apabila difikirkan semula, persepahaman sepatutnya sudah lama berlaku. Ini karena lebih memudahkan urusan selama ini. Alhamdulillah, semua selesai demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak. Itulah hikmah karena komunikasi menjadi mudah bila sudah berbaik. Kalau masih tidak oke, kami kena tunggu peguam untuk berbincang atau orang tengah, jadi proses akan lebih sukar, katanya. Samsul berkata, mereka kini bersahabat baik dan akan tetap menjalankan tanggung jawab sebagai bapak dengan baik serta meluangkan masa bersama anak-anak. Saya tak nak anak-anak rasa kesan besar daripada perpisahan ini, disebabkan itu juga kami memilih untuk berbaik. Kita manusia ada ego masing-masing, jadi kami akan sentiasa saling mengingati demi anak-anak, katanya. Samsul dan Putri Sarah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan hasil perkawinan dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Saikul Islam dan Sumaya. Sekian info, terima kasih. My appetite.
and dry.